Ya oke dulur ya, kembali lagi bersama saya channel Kayla Kanza. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan ngevlog ini ya, cek sound bersama di lapangan Kemulan. Di lapangan Kemulan ya, desa Kemulan yang dihadiri oleh kurang lebih 11 ya, 11 sound system ternama Malang ya. Diantaranya ada ini ya, MD2000 ya, MD2000 model boxnya keren dulur ya, model pakai model box baru MD2000 ya, tampil elegan, tampil gagah mewah ya dulur. Terus yang selanjutnya ya, di sampingnya sebelah kiri ya, samping kiri MD2000, di sini ada Duta Jaya Pusat ya dulur. Duta Jaya Pusat Duta Jaya Pusat ya. Terus selanjutnya ya, mari kita lihat di samping kanannya MD2000. Oke dulur ya, sekedar informasi aja untuk MD2000 nya ini, line array nya ada 4x6 ya, berarti 24 line array. Terus untuk subwoofer nya sendiri bawa 2x1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wih, 2x12 ya, 24 subwoofer. Oke, kita lihat ya. Berikutnya di samping kanannya MD2000 ada Duta Jaya ya. Duta Jaya, kalau yang tadi Duta Jaya Pusat, yang ini Duta Jaya aja dulur ya. Duta Jaya. Terus kita geser lagi ke sebelah kanan Duta Jaya, di situ ada HK ya, HK Sound System ataupun Harjo Kuncaran ya. Ini kemarin yang sempat hadir juga di Karnaval Karanganyar dulur ya, yang sempat saya syuting juga. Oke dulur ya, monggo yang mau merapat acaranya hari ini ya, cek sound bersama di lapangan Kemulan pada hari Sabtu dulur ya, tanggal 4 Mei 2019. Dulur-dulurku yang mau merapat monggo. Oke, selanjutnya setelah HK Sound System, di sini ada DAS ya, DAS Audio, yang kemarin sempat saya syuting waktu Karnaval di Kromengan dulur ya, DAS Audio ya. Terus kita geser lagi ke sebelah kanan, di sebelah kanannya DAS, di situ ada Java ya, Java Audio. Di situ model boxnya masih baru dulur ya, masih kelihatan polos ya, belum dipoles, kelihatannya juga mewah dulu ya. Nah, line array nya itu pakai line array gantung ya dulu untuk Java Pro audionya. Oke, selanjutnya ya, setelah Java Pro audio kita geser lagi satu baris ke sebelah kanan ya. Ya, di sini ada Nada, dulur ya. Nada Audio kemarin yang sempat hadir di Karnaval Pesona Gondang Legi ya, yang kemarin sempat saya syuting juga. Nada Audio berasal dari Banjarjo ya. Di situ ada CP-nya, bagi dulurku yang minat monggo. Mas.
nada audio ya. Terus kita geser lagi ke sebelah kanan ya. Pas di sebelahnya nada audio, di situ ada ada apa ini dulur ya? Belum kelihatan ini namanya. Oh, ini triple F dulur ya. Triple F sound system ya. Ini berasal dari sumber pocong ya. Ini model boxnya juga baru ya. Untuk triple F sendiri bawa 16 subwoofer dulur ya, sama 16 land array RDW ya. Oke, selanjutnya kita geser ke sebelah kanan lagi. Pas di sebelahnya triple F audio sisi itu ada Sakura dulur ya. Sakura audio, di situ juga ada CP-nya ya. Monggo dulurku yang mau nyatat, CP-nya ada di situ ya. Ya, selanjutnya dulur ya, setelah Sakura audio di sini kita lihat lagi pas di sebelah kanannya Sakura. Di sini ada apa ini dulur ya? Tunggu dulur ya. Tak tanyakan dulu sama operatornya. Sono apa nih, Pak? AP. AP. Oh, nggih. Matur nuwun. Oke ya, pas di sebelahnya Sakura audio tadi, di sini ada AP ya. AP audio sound system. AP audio sound system. Oke. Kita geser lagi ya. Pas. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun, Pak. Oke ya, selanjutnya setelah AP ya, kita geser lagi ke sebelah kanan. Di situ ada, setelah AP audio, di situ ada bandol ya, bandot. Bandu ya. Di situ ada, tunggu dulur ya. Tak lebih dekat lagi. Bandu satu ya, dulur. DU Bando 1 sound system ya. Oke ya, itulah tadi daftar nama-nama sound system yang hadir pada kesempatan kali ini ya. Cek sound bersama di lapangan Kemulan. Acaranya hari ini Sabtu tanggal 4 Mei 2019 ya. Oke dulurku ya, sekian dulu. Kita tunggu perkembangannya, kita tunggu cek soundnya ya. Nanti kita video lagi ya. Ini mudah-mudahan sinyalnya bagus, langsung saya upload ya dulur. Sekian dulu video dari saya. Kita tunggu perkembangan berikutnya ya. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.